akan bang sembahyang perdu, maka tiada dia ambil endah dan tiada ambil berat kepada hadir jemaah itu. Itu kita lah tu, jangan duk kata orang, kita. Kita tu. Kita ni jenis macam mana? Kita dengar bang dan nak pergi sembahyang ke? Ataupun buat lagu tak tahu lagu tu kah? Ni, dia nak beletiak dekat kita. Dia kata ni, setengah daripada orang Islam ni, dia kata ada yang jenis macam ni. Dia dengar bang, dia buat lagu macam tak ada apa-apa. Maka tiada lah sayogya seseorang yang mendengar bang, orang yang diwakilkan Allah Subhanahu Wa Taala memanggil dengan kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, artinya mailah sembahyang, mailah sembahyang, dan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, artinya mailah mencapai kemenangan dan sebab berkekalan di dalam syurga dan nikmatnya, mailah mencapai kemenangan dan sebab yang berkekalan dalam syurga dan nikmatnya, tiba-tiba memberi belakang sebagai isyarat orang yang mempermudah-mudahkan dan orang yang menangguhkan yang diperdukan Allah. Imam Syafi'i kata janganlah begitu. Dengar kalau boleh bila sahut panggilan itu. Dan berhadap ambil berat kepada dunia yang fana. Kita tak main ni pasal apa? Pasal kita sibuk dengan kerja kita lah. Kerja cari duit atas dunia. Dia kata. Maka yang demikian itu sangatlah dicela oleh agama. Agama tak mahu orang macam ni. Dan mencita Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membakar rumah orang yang buat demikian itu. Oh, ini ada hadis dia. Nabi kata kalau ikut hati aku nak pergi bakar ni rumah orang hak dengar bang tak main sembahyang ni. Hadisnya bunyi macam tu. Dan mempura-pura tak dengar seruan bang itu. Nabi kata dengar buat-buat macam tak dengar ni, aku kalau ikut hati aku nak pergi bakar rumah depa. Dan memanggil sembahyang yang kembali faedahnya pada diri sendiri. Sedangkan kalau dia pergi sembahyang, faedahnya dia dapat. Pahala tu dia dapat. Bukan orang dapat. Pun dia tak mau pergi. Imam Syafi'i kata, ada orang macam ni. Dia kata kat kita tu. Kata kat kita. Maka dapatlah membaca hadis yang akan datang ini. Dia kata. Mencita Nabi nak bakar rumah orang yang tak datang berjemaah. Apa maksud dia? Baca hadis, dia kena baca tafsir dia. Baca huraian dia. Jangan saya baca-baca sekerat, dia terus balik lah. Sebab, dia kata 9 suku nak pergi ambil anak tuition. Dia dengar dekat ni je. Esok tengok dia buat minyak gas, lebih bakar rumah orang. Haa, kacau. Kacau. Dia kata, dia polis tangkap, dia kata Ustaz Samzuri suruh bakar rumah orang tak pergi sembahyang. Tak lagi, dia ada huraian lagi bawah ni. Nak bakar, nak apa, nanti saya luk. Dia kata, mencita Nabi nak bakar rumah orang yang tak main jemaah tu, apa maksud dia? Dia kata telah dicela syarak akan orang yang tak hadir sembahyang jemaah dengan tak ada uzur. Islam tak suka, tak ada pasal yang tak pergi sembahyang jemaah. Dengan dalil hadis Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, laqad hamamtu an amura fityati ay yajma'u huzam al-hatab. Tu dia. Sesungguhnya telah mencita-cita aku, Nabi kata, hamam tu. Ni aku duk teringat dalam hati aku ni, Nabi kata, bahawa nak suruh aku akan setengah daripada budak-budak khadam aku. Nabi kata aku nak suruh khadam aku ni menghimpun mereka itu akan beberapa berkah kayu api kerana nak bakar rumah orang yang tidak berjemaah sembahyang Isyak ataupun sembahyang subuh ataupun sembahyang jemaat ataupun mana-mana sembahyang fardu. Nabi kata kalau ikut hati berasa macam nak panggil budak-budak kadam ni suruh pergi bakar rumah orang yang buat tak heran dengan sembahyang ni. Nabi kata begitu. Kerana mengapa membuat seperti perangai munafik? Dia kata ni perangai munafik dan membuat tiada datang itu yang buat tak heran ni pasal apa? Sebagai orang yang mempermudah-mudahkan sembahyang berjemaah itu. Sambung hadis tu, summa amura bis-salah. Kemudian daripada telah dihimpun berkah kayu api itu, aku suruh orang-orang yang sembahyang, aku suruh orang-orang sembahyang dan aku jadikan siapa-siapa seorang imam sembahyang jemaah menggantikan aku. Nabi kata dah dapat kayu api semua, suruh orang sembahyang, lantik seorang yang jadi imam. Pasal apa? Pasal Nabi nak pergi tengok rumah orang tak sembahyang ni. Dia begitu. Sambung hadis tu dia kata summa uharriqa ala aqwamin la yashhaduna as-salah. Kemudian aku nak pi dengan beberapa orang
bakar rumah orang yang tak hadir mereka akan sembahyang berjamaah itu. Nabi kata begitu. Sekolah asrama. Satu ustaz ni bila main time sembahyang subuh di Pirau ni, bilik asrama ni. Asrama 4 tingkat ni. Bila ustaz ni main di floor tu, dia nanti tabuh pintu kat bilik mula kan. Pum dia bagi tu. Salah, salah dia kata. Nuh tak bangkit, duduk tidur dalam bilik tu. Bangkit-bangkit ambil kepiah kolom buah tengah kepala tu. Ustaz ni main-main buka-buka pintu dia. Anak sembahyang dah, anak sembahyang dah, biar sembahyang. Tik mata, spikui duduk dah kat mata ni. Anak sembahyang dah, kena penabuh. Dia dandan tu bangkit-bangkit tidur tu, akal tu main tu. Ambil kepiah kolom buah, rup kata. Ustaz main-main pas pintu, abang kata sembahyang dah. Mayang dah, hang tak mayang. Satu pembohong ustaz pula. Penabuh begitu. Kan? Ni ada budak jenis macam ni ni lah. Anak kita mensopah. Pak ni tak saya kata lah. Subuh nak masuk setengah jam awal pergi dah masjid. Pak ni. Habis semayang subuh di masjid apalah semua. Quran pula. Habis Quran apa-apa semua sampai masuk waktu duha. Semayang duha dulu. Baru balik rumah. Dah rumah ni tak semayang langsung. Tuan-tuan, baik-baik benda ni. Baik-baik benda ni. Kadang-kadang kita hak lagu tu, baik lagi kawan kita ada jemaah di rumah dengan anak-anak dia. Baik dia lagi. Pasal apa? Pasal kita pelepas kita seorang aja. Satu isi rumah tak sembahyang. Kawan hak seorang lagi, dia tak main jemaah subuh di masjid. Bukan kata tak bagus, tak apa bagus. Tapi dia sembahyang di rumah dengan anak bini dia semua sekali. Dia bangkit semua qabliyah subuh dua rakaat semua orang kena buat. Lepas itu sembahyang subuh dengan dia. Dia ni jaga keluarga dia macam tu. Kata awak pasal apa tak pernah nampak mai subuh di masjid? Dia kata lu kena didik di rumah selalu dia lah. Lu kena didik lu nak boleh ke bangkit budak-budak tu pun jenuh berapa kali panggil. Ni berapa kali panggil. Dah bangkit, dah kecoh dah lagi. Dia masuk pancok, pergi sapu ayam di mata sikit je. Keluar main mayang dengan pak dah. Pak bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka kering, bontang, elok. Kata, ambil semayang kah? Ambil di sapu tahun ni, dia buat lagu Pi Ramli. Ambil tu sapu. Cukup lah, cakap tu aja. Dia nak masuk pancok, dia nak ambil ayam semayang tu, dia tak boleh. Dia kecoh pak. Tu cara pak tu semayang dengan dia ada rumah tu. Budak ni, tuan-tuan, ada anak tahu ah. Macam mana ni nak bagi anak ni nak jadi waladun salih ni, nak jadi anak salih ni macam mana ni? Oh, tuan-tuan. Tak ada anak kot kata duk doa minta anak dekat Tuhan ni sampai tangan sampai lenguh duk minta ya Allah, mintalah kalau tak ramai seorang pun jadilah, menikah 5 tahun dah, 10 tahun dah tak ada anak ya Allah, aku merayu minta ke Tuhan bagi. Bagi tak boleh jaga. Bagi seorang tak boleh jaga. Tak reti pun nak ajak semayang pun tak reti. Berjawab pula kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, so Nabi ini dia kata apa? Adalah bercita Nabi nak bakar rumah orang yang tak hadir, tiada diluluskannya. Dia kata maksudnya apa? Nabi tak buat pun. Nabi kata aja. Nabi kata aja. Nabi kata kalau ikut hati aku, aku nak panggil orang suruh himpun kayu api. Lepas tu aku lantik seorang hang semayang jadi imam kepada mereka ni semua. Nabi nak pergi ronda tengok rumah orang yang tak semayang ni. Tapi Nabi buat tak benda tu? Nabi tak buat pun. Nabi kata kalau nak ikut hati aku nak buat. Tapi bukan itu yang agama suruh buat. Jadi maksudnya apa? Agama tak suruh buat dengan tu. Lepas tu nak pergi ambil anak tuition pun pergilah. Dia dah faham, dah sampai dah tu. Dah peti lah tak apa. Kan? Maknanya apa? Nabi tak buat pun. Dan hadis ni kata ni Nabi tak buat pun. Nabi cuma nak tunjuk, kata Nabi mau kalau boleh semua umat dia, sahabat-sahabat dia ni semayang di masjid berjamaah. Dan dia duk tengok kalau ada orang haduk culai, haduk. Nabi kata kalau ikut hati aku nak pergi buat. Tapi Nabi tak buat. Pasal apa? Pasal bukan Allah suruh buat benda tu. Nah, baik. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud dan Abi Darda dan Ibnu Abbas dan Mu'az dan Anas dan Jabir, dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Umm di dalam bab solat al-jamaah
Dan Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam bab wujub salatil jamaah, dan Imam Muslim di dalam sahihnya, di dalam bab fadlu salatil jamaah. Semua dalam sahih Bukhari ada hadis ni, dalam sahih Muslim pun ada hadis yang Nabi kata kalau ikut hati aku nak pergi bakar rumah ni. Dalam semua kitab-kitab sahih ada hadis ini. Bahkan Imam Syafi'i ambil hadis ni bubuh di dalam kitab dia, kitab Al-Um. Dia kata bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih. Baik, semayang jemaah itu fardu ataupun sunat? Dia kata yang semayang jemaah yang duk suruh sangat ni fardu ataupun sunat. Kata Imam Nawawi bermula dalam hadis tadi, itulah setengah daripada barang yang dijadikan oleh mereka yang mengatakan berjemaah itu fardu ain. Ada pendapat ulama kata fardu ain, mesti semayang jemaah, semayang seorang tak boleh. Itu satu pendapat yang keras, dan itu adalah mazhab Atha dan mazhab Al-Auza'i dan Ahmad bin Hanbal, mazhab Mekah Madinah. Mazhab Hanbali dia kira semayang mesti kena berjemaah, fardu ain. Kalau tak berjemaah dia menyalahi daripada perintah Nabi, dia kira lagu tu. Dan Abu Sur dan juga Ibnul Munzir dan Ibnu Khuzaimah dan Daud, dan berkata jumhur ulama tiada ia fardu ain. Majoriti ulama kata no, bukan fardu ain, tetapi adalah ia fardu kifayah. Dia kata sunat ataupun fardu kifayah, itu pendapat jumhur. Dan kata Nawawi bermula yang mukhtar, yang terpilihnya ialah sembahyang berjemaah itu fardu kifayah. Maksudnya apa? Ada orang buat 4-5 orang, orang lain tak berdosa lah. Itu maksud dia. Dan kata qil, ada satu pendapat kata sunat. Dan keterangan ini telah dibentangkan oleh Nawawi dengan panjang lebar di dalam kitab dia Syarhul Muhazzab. Dia kata nak tengok lagi panjang di sana. Sembahyang berjemaah itu ada celakanya ke atas orang yang tidak hadir. Waktu dia pula dia main. Dan kata At-Tirmizi, sesungguhnya diriwayatkan daripada bukan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka berkata, barang siapa dengar bang dan tiada didatanginya berjemaah, maka tiada sembahyang yang sempurna baginya. Ini yang keluar dalam TV3 kan. Bila masuk waktu sembahyang dia dah keluar maksud hadis tu, di antaranya yang ni lah. Apa dia? Dengar azan tak pergi sembahyang, sembahyang kita sah tapi tidak sempurna. Dia kata pasal apa? Kalau nak sempurna, dengar pergi sembahyang di masjid, itu paling sempurna. Kalau tak pergi, kita sembahyang di rumah, sembahyang itu sah tetapi tidak sempurna. Dan kata setengah ulama bermula hadis dalam masalah itu mengerasi dan menakuti orang yang tidak hadir sembahyang jemaah, maka tiada mengapa bagi orang yang meninggalkan melainkan dengan sebab uzur. Dia kata kalau tak pergi jemaah kerana uzur sakit ataupun buta tak ada orang nak pimpin ataupun ada musuh di jalan duk tunggu apa, alung duk tunggu nak tabuh dia tengah jalan dan sebagainya, hak kaki macam ni ada uzur kan, hak buta mata tak ada pemimpin, hak buta perut kita dah kata apa lah, memang tak limit lah. Ha? Ataupun ada binatang buah dan sebagainya tengah-tengah tempat nak keluar pergi dengan macam-macam duk ada duk jalan, ada benda yang menghalang dia pergi jemaah, itu tak apa dia kata, tapi saja-saja tak pergi tak cantik. Dia kata kata Mujahid, dan ditanya orang akan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, hukum orang yang buat ibadah orang yang buat ibadah siang hari puasa dan malam hari berjaga dengan sembahyang dan zikrullah, tetapi tiada ia sembahyang Jumaat dan tiada ia berjamaah, apa hukumnya? Orang tanya Ibnu Abbas, orang tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, orang tanya dia apa hukum satu orang ni bagui, dia ni kira siang puasa ni bulan apa lah ni, Jamadil Akhir kan, Jamadil Akhir, lepas ni dia main apa, Rejab, Syaban, Ramadan. Sebahagian daripada orang kita ni dia jadikan amalan ni start daripada Rejab ni dia puluh nak puasa, Rejab, Syaban, Ramadan, dia ambil 3 bulan terus kan, walaupun tidak ada nas yang menyuruh perbuatan itu. Kalau kita tengok hadis apa nama Ibnu Umar kalau tak silap, Ibnu Umar dia minta dekat Nabi nak dia ni nak puasa sepanjang tahun 360, dia nak puasa sepanjang tahun. Nabi kata jangan. Nabi bagi dekat dia satu kan. Nabi kata kalau nak puasa, kalau nak buat puasa sunat,
buatlah senyap kami. Ada dia kata dia kuat. Nabi kata ni, tidak pun kalau tak buat 3 hari dalam sebulan. Dia panggil ayyamul bid. 13, 14, 15 bulan Islam. Ada dia kata dia kuat. Nabi kata lah macam nilah. Puasa selang sehari. Tak, dia kata dia kuat. Kan? Nabi kata tak ada orang yang lebih baik daripada itu. Kerana puasa selang sehari itu adalah puasa Nabi Daud. Dan itulah puasa yang terbaik. Nabi kata, kalau buat lebih pada tu, itu bukan yang terbaik. Maknanya kalau orang ada ambil puasa Rejab sebulan, Syaban sebulan, Ramadan memang sebulan lah. Ha? Itu bukan yang terbaik. Pasal apa? Pasal Nabi kata yang terbaik itu ialah puasa Nabi Daud. Nabi Daud ni macam mana? Dia puasa selang sehari. Itu yang terbaik. Kalau kita nak pergi buat lebih pada tu, kita kata itu lagi baik? No. Yang baik adalah hak Nabi kata. Itu yang terbaik. Ha? Baik. Sama macam ni. Dia ni, apa dia ni? Dia kata, dia ni satu orang yang siang ni puasa. Malam, tahajud, baca Quran dan sebagainya. Dia orang macam tu. Cuma, dia sembahyang jemaah tapi sembahyang jemaah masjid tak pernah nampak dia. Jenis macam ni. Macam mana dengan orang ni? Maka jawab Abdullah bin Abbas, dia adalah orang yang akan diseksa dalam neraka. Ibnu Abbas, tuan-tuan. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Sepupu Nabi. Semalam kita beritahu di Masjid Negeri Pulau Pinang, Ibnu Abbas ni beza umur dengan Nabi 50 tahun. Nabi wafat umur 63, dia umur 13 masa tu. Dia beranak mai, Nabi tahnik dia. Nabi dukung dia, Nabi tahnik belah mulut dia. Nabi doa, Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagi budak ni faham agama, bagi dia reti tentang ta'wil Quran, tentang tafsir Quran. Ibnu Abbas menjadi ulama tafsir yang tafsiran dia diterima. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, anak Al-Abbas, anak pak penakan Nabi. Dia ni orang tanya dia, macam mana kalau satu orang yang sembahyang malam Quran dan sebagainya, siang puasa sepanjang hari, cuma dia jemaat tuan, dia ni pelik lah gitu kan, apa ni jemaat pun tak pergi. Ada dalam masyarakat kita, ada la ilaha illallah ni doa tak SFM. Ustaz nak tanya ustaz, saya semalam pergi mengaji Tok Guru ni apa lagu ni, saya confused, boleh tak nak telefon tanya? Okay. Saya telefon dia balik, tanya awak apa cerita. Dok semalam ni pergi mengaji, ya Allah, Tok Guru ni dia tanya. Dia tanya hang semayang dah? Saya kata semayang. Dia kata hang duk semayang ni hang sembah siapa? Duduk main lagu tu. Ni ilmu isi ni. Ilmu isi ni. Hang semayang ni hang sembah siapa? Saya semayang sembah Allah lah. Allah ni macam mana? Allah ni Tuhan kita lah. Dak yang hang duk sembah ni Allah yang macam mana? Allah yang berjisim ke, yang berjirim ke, Allah zat dia ke apa? Dia kata ni apa ni? Ha, dia kata makna selama ni hang duk sembahyang ni sia-sia ya. Terus dia pergi kesimpulan macam tu. Dia kata saya ustaz dah lah, saya baru mula nak mengaji agama, baru nak tahu sepatah dua, dia pergi kata hasil duk buat ni mau tak boleh pakai. Lu nak kena start balik kat dia ni, kena start balik, kena pergi mengaji balik kat dia. Betul nak pergi mengaji kat dia pula ustaz, dia kata nak mula-mula pergi daftar nama tu kena beli, dia ada uniform dia pula, dia ada uniform dia pula, baju dia, seluar dia, serban dia dengan topi dia tu, dia ada satu pattern, kena beli yang tu pula RM400 kah, bayar dan dapat satu beg tu. Kemudian nak mula start nak pergi, nak kenal Tuhan ni, baru nak kenal Tuhan ni. Ni malam, satu malam kena tidur dalam lubang kubur. Dia korek macam satu liang dalam hutang rimba manakah, anduk tuan tu semalaman. Bangkit pagi esok, dia ni pun kecok muka lah dengan malam jemaat tu, tunjuk kemak hantu banyak lah ni. Dia terus duduk pula dalam lubang tu, Allahuakbar. Bangkit pagi esok, semayang ni sujud munduk ketak kaki. Kita nak tanya ustaz lah ni, macam mana ni, betul ke dia ni? Boleh ikut ke tak boleh ikut? Macam ni punya pun duk ada lah masyarakat kita ni. Duk ada tuan-tuan. Kita dengar apa ni?
Buat mai satu hari, saya kata apa pun dalam agama ni, apa pun dia mesti balik kepada Quran dengan hadis Nabi yang tu dulu. Macam tu punya teaching, macam tu punya pengajaran, ada ke dalam Quran dalam hadis? Ada ustaz pula duk tanya saya, semalam dah dia ni duk tanya saya, saya tanya jawab pula ustaz. Oh betul kak, dah tak boleh tanya saya. Dia semalam dah kena dah soalan, dia kena tak boleh jawab dah ni pula duk tanya pula, ada ke tak ada benda ni lah hadis Nabi lah. Dia kata jangan, saya pun duk terkejut semalam tak habis lagi. Ah, kita kacau macam ni, kacau. Tuan-tuan, ni dalam ramai-ramai yang ada ni, ada lah 4-5 orang yang pernah lalu benda contoh kita abang ni. Dia pun pernah lalu. Eh, dia tak biar betul ni. Lepas tu, dia jadi apa? Jemaah tak main sembahyang. Ada yang tak tahu? Jemaah tak main sembahyang lah. Pasal apa? Dia kata tak boleh. Pergi sembahyang jemaah tu, tu imam dengan makmum hadudah semua ilmu kulit ni. Dia mau hak isi ni. Jemaah ni semua Tuhan tak pandang dia kata. Lepas tu dia main pula satu tahap apa dia? Sembahyang fardu 5 waktu pun tak sembahyang lah. Pasal apa? Pasal dia dah fana dah. Diri dia dah fana dah. Dia dengan Tuhan dah jadi sekali lah. Oh. Adakah macam ni punya ajaran dibawa oleh Nabi SAW? Nabi sampai nak bercerai nyawa, nak wafat, Nabi duk sebut ni salah, 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 semayang, semayang. Nabi nak wafat, duk sebut yang tu lagi. Dia tak wafat lagi. Tak payah semayang lah. Sebab apa? Dia dengan Tuhan ni kira dah sekali ya. Hak jabatan agama Islam neri-neri duk tangkap ni hak macam ni ni, bukan sikit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengajilah dekat siapa pun, tapi biarlah apa yang dia cakap Quran dengan hadis, yang tu aja selamat kita. Itu aja. Nabi kata apa? Taraktu fikum amrain, aku tinggal dekat hangpa dua perkara aja bila aku mati esok ni. Lan tadillu ma in tamassaktum bihi, hangpa takkan sesat sampai bila-bila kalau hangpa pegang dekat dua benda ni. Apa dia? Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak main cerita apa pun, benda ni Quran ada bagi tahu ke? Benda ni dalam hadis ada bagi tahu ke? Ada, masya-Allah aku ikut. Tak ada, nanti saya lalu. Selamat kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ibnu Abbas bila orang tanya dia, "Syekh ni punya bagus dengan tahajud, dengan baca Quran, dengan siang puasa dan sebagainya, tiap-tiap hari puasa, macam mana dia ni kalau jemaah tak sembahyang, sembahyang jemaah tak pernah join, macam mana dia ni?" Jawab Ibnu Abbas, mudah aja, orang itu akan diseksa di neraka. Biasa tak betul ya? Kalau jemaah tak sembahyang, jemaah pun tak mahu, ini memang tak betul ya? Tuan saya tanya banyak-banyak, mereka ini di neraka. Maka perkataan Ibnu Abbas itu telah berkata umat, berkata ulama berhajat kepada takwil, iaitu imma sembahyang jemaah itu fardu ain, maka tiada datang berjemaah maka berdosa ia, dan apabila berdosa dia masuk neraka, ataupun seperti takwil mujahid yang akan datang ini takwilnya dia kata. Dan berkata mujahid bermula makna perkataan Ibnu Abbas itu ialah satu orang yang tidak datang berjemaah dan tidak datang jemaat kerana benci, dia kata. Dia tak main sembahyang jemaah ni pasal benci, dia tak main sembahyang jemaah ni pasal benci, pasal dia kata puak tu semua tak betul, dia kata. Dan mempermudah-mudahkan dan meringankan hukum Allah dan memperhina hukum Allah, maka berdosa ia, dia diseksa di neraka. Kalau dia tak mai itu, dia ada ingat dalam hati dia, ni puak ada pergi masjid semayang ni, ni semua tak betul, aku benci kat mereka ni, dia akan diseksa di neraka. Sebab apa? Sebab hak mai ni adalah kerana itu perintah Allah, perintah Nabi SAW. Baik, kemudian dia kata, adakah semayang jemaah itu diberati mengerjakannya? Adakah kita ni disuruh? Tak payah kita bacalah. Maksudnya apa? Kita disuruh sedaya upaya cuba untuk hadir sembahyang berjemaah. Dan di bawah tu dia kata sembahyang jemaah yang memadai, kata Imam Syafi'i, dan sekalian jemaah yang sembahyang padanya oleh seseorang di rumahnya ataupun di masjid kecil ataupun di masjid besar, sama ada sikit ataupun ramai jemaahnya, nescaya memadai daripadanya. Imam Syafi'i dia ringan tentu. Dia kata apa? Kalau sekiranya kita jemaah di rumah pun okey dah, dia kata. Tapi kalau main masjid itu lebih baik. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan bermula masjid yang lebih besar itu lebih baik. Sekira-kira banyak orang jemaah lebih suka kepada aku. Imam Syafi'i kata masjid besar, orang ramai lagi aku suka. Dia kata, pergi sembahyang di situ. Dan jika ada bagi seseorang itu masjid, berjemaahlah di dalamnya.
tiba-tiba luput jemaah padanya. Dia ni duduk pergi semayang di masjid tu, tiba-tiba pergi masjid tu tak ada orang, tak ada orang nak semayang. Sekiranya pergi ia ke masjid lain yang ada berjemaah, nescaya adalah lebih suka aku kepada. Imam Syafi'i kata masjid kampung dia dekat dengan rumah dia, tapi masalah masjid tu tak ada orang jemaah. Boleh tak boleh dia langkah masjid tu, dia pergi sembahyang di masjid lain? Boleh tak boleh? Pasal apa? Pasal di masjid tu hak jauh pada rumah dia tu jemaah ramai sembahyang. Boleh tak boleh dia langkah masjid dia pergi sembahyang di sana? Imam Syafi'i kata aku suka kalau dia pergi sana, kerana tempat sana lebih ramai, lebih baik. Dia ada perincian dia dalam bab ni, dalam fiqh dia ada perincian dia. Kalau sekiranya dia mai ada seorang, maka jemaah boleh buat. Tapi dia tak mai, dia pergi sana tinggal kau ni seorang, dia berdosa pula. Pasal apa? Pasal dia tak membantu lepas fardu kifayah dia, qariah dia. Tapi kalau dia tak mai pun ada tiga orang aja. Dia ni memang tiga lah, bila pun tristujas ni nanti mai. Tiga ni aja. Jadi dia ni dia rasa tak apa. Kan kadang-kadang kita bila pergi sembahyang di tempat yang masjid besar orang ramai ni, kita rasa tu dia punya sedap dia tu. Kan jadi dia mai tengok bila pun tiga ya masjid ni, sana sampai lima sah dia duduk pergi sana, dia duduk tinggal masjid ni. Salah tak salah? Imam Syafi'i kata aku suka kalau dia nak pergi cari tempat yang lebih baik jemaah dia. Tapi kalau dengan kerana dia tak mai menyebabkan tak ada jemaah dia, qariah dia, dia jadi berdosa balik. Ha, dia jadi macam tu. Nah, baik, dia kata bahkan sembahyang ia di dalam masjidnya dengan seorang diri itu pun elok jua. Imam Syafi'i kata kalau dia gagah juga duduk sembahyang seorang pun bolehlah. Imam Syafi'i kata tapi kalau dia pergi di tempat yang ramai lebih, Imam Syafi'i suka. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab fi rajul yusalli wahdah summa yudrikul jamaah. Ha, ini pula satu bab yang apa, yang ada perincian dia. Kita main masjid tak ada orang, kita sembahyang dah, sembahyang asap seorang kita, mayang apa semua sah, dia rasa saya pun tak ada orang main, tapi ambil satu Quran, duk baca Quran, tengok main satu kereta, main satu kereta turun main lima orang nak sembahyang berjemaah. Boleh tak boleh kita hak dah sembahyang dah asap ni duk baca Quran, tengok satu kereta main lima orang, kita nak join mereka sembahyang sekali dengan mereka lagi sekali, boleh tak boleh? Hari itu tajuk akan datang, boleh tak boleh? Dan dia ada cerita panjang. Kemudian tajuk yang lagi akan datang pula, dia akan mai dekat kita, boleh tak boleh dalam masjid ada dua jemaah serentak? Dua jemaah serentak maksudnya sini satu jemaah duduk jalan dengan imam masjid, dengan makmum duduk ada, kita mai, kita mai tengok daripada duduk semayang dah, kita perform lagi satu jemaah di penjuru sana, boleh tak boleh macam tu? Tajuk yang akan datang. Lagi satu tajuk yang akan datang, dia kata boleh tak boleh kita mai tengok jemaah duduk jalan dah, tu imam dah semayang, makmum duduk ada tiga saf duduk semayang dah, kita saja tunggu di belakang sana, saja tunggu-tunggu bagi habis lepas semayang, saat lagi kita buat jemaah lain semayang, boleh tak boleh? Purposely, dengan sengaja tak mau join jemaah yang duduk jalan ni kerana nak form jemaah baru, boleh tak boleh? Itu tajuk yang akan datang juga. Baik, kalau berlaku macam tu, apa hukum sembahyang ni? Kan? Satu fenomena yang kita biasa tengok di mana tuan-tuan benda ni? Di surau R&R Lebuh Raya. Kita singgah, kita ambil Kuala Lumpur, kita singgah R&R mana, Bukit Merah ke mana ke. Kita singgah, kita nak sembahyang jamak kasar. Tanu ada satu imam, tani ada satu imam, tani ada satu imam, kita pun satu imam pula buat tani. Baik, apa hukum perbuatan yang macam tu? Jemaah berbilang dalam waktu serentak ataupun mai boleh dah semayang, saja tunggu, saja tunggu tak semayang dengan geng tu bagi habis baru nak semayang, boleh tak boleh? Ataupun lebih kronik lagi, lebih kronik lagi dengan sebab kepartian, mai-mai tengok tu imam ni, oi geng dia, kita tunggu dulu, nakal, oi geng dia, kita tunggu dulu, pasal apa? Kita tak boleh ni, kita tak boleh beri imam dia. Kalau di sebelah pulau tu ada kes-kes apa, kes kunut dengan tak kunut. Jadi lu ni turun nak semayang subuh, berebut turun awal cantik. Pasal apa? Pasal nak pergi jadi imam semayang. Dia kunut punya geng. Ni tak baca kunut punya geng ada satu. Siapa turun awal dia jadi imam, geng kunut jalan dulu. Geng tak kunut tak semayang tunggu.
Tunggu pergi habis lagi lepas semayang lain, lepas semayang tak ada kunut. Macam itulah sebaliknya pula, kalau geng hak tak baca kunut turun awal pula, dia pula piduk dia punya, geng hak kunut pula main-main tengok, tak kunut punya, tak kunut kita tunggu dulu. Ini berkaitan dengan tajuk yang akan datang. Adakah perbezaan itu, perbezaan ijtihad itu, boleh membawa kepada tak mau nak berjemaah? Adakah macam itu? Ini juga akan main di dalam tajuk yang akan datang. Baik, kemudian dia akan cerita pula perincian dia. Semayang yang macam mana yang boleh diulang? Semayang macam mana yang boleh diulang? Semayang maghrib, kita dah semayang dah maghrib, satu jemaah lain main. Satu kereta nak semayang, boleh tak boleh kita join dengan mereka? Sedangkan kita dah semayang maghrib. Sedangkan semayang maghrib ni 3 rakaat. Kalau kita buat lagi sekali, dia jadi apa? Dia jadi genap. Sedangkan dia semayang yang rakaat ganjil. Bila kita buat 2 kali maghrib, dia sudah jadi 6 rakaat. Adakah boleh macam tu? Apa kata Imam Syafi'i dalam bab ini? Dalam kes semayang yang 2, yang 4, tak apalah, 2 pun genap. Kalau kita buat 2 kali, dia jadi 4, masih genap. Tapi dalam kes semayang yang ganjil, maghrib 3 rakaat, boleh tak boleh buat 2? Apa kata Imam Syafi'i dalam bab ni? Kena dia akan rujuk esok tuan-tuan di dalam Al-Fiqhu Alal Mazahibil Arba'ah. Fiqh berdasarkan pandangan 4 Imam Mazahab. Ibadat ni kita tak boleh suka-suka hati. Dia kena tengok apa huraian dia, baru kita boleh buat supaya ibadat kita sah di sisi Allah. Kita bagi panjang umur, kita ada kuliah pengajian cuma berapa kali lagi? 2 kali insyaAllah, kalau tak sakit apa, kalau tak arai apa, 2 kali lagi. Ni Jamadil Akhir, Rejab ada sekali kuliah, Syaban ada sekali kuliah. Lepas Ramadan dah nak main dah. Tuan-tuan tengok masa macam mana punya cepat. Satu kita kena ingat apa dia? Masa cepat bermakna kita dengan panggilan kubur juga cepat. Sebab kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita mendekati tarikh itu. Kita mendekati tarikh itu. Banyaklah kita ada jumpa kan? Kita pergi mengaji masjid. Kadang kita tak tahu nama siapa, tapi kita ingat muka dia. Pi bulan ni tak nampak dia, pi bulan depan tak nampak dia. 3 kali pi kita tanya orang masjid. Kita kata, perasan tak ada satu Pak Haji kita duduk tani-tani. Oh, tak tahu dia ni Ustaz. Dia meninggal lah. 3 bulan dah meninggal. Seorang potong nama. Tak apalah kalau potong nama dia orang baik-baik. Kalau dia 6 jahanam, tak akan karut. Potong tu karut. Kan? Jadi itu cerita dia tentang habuan diri kita. Tak maulah kita jadi 6 jahanam. Biarlah kita ni sentiasa dalam taufik dan hidayah Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.